Kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat, sebagaimana kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan di akhirat. Sedangkan kehidupan dunia adalah kesenangan yang singkat dan penuh dengan tipuan. Kesenangan dunia sangat sementara dan sungguh sedikit sekali jika dibandingkan dengan kenikmatan surga. Begitu pula kesusahan di dunia bersifat sementara dan tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kesengsaraan akhirat. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah, fayusbagh fi an-nar sabgha, thumma yuqal, ya ibn Adam, هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب." Pada hari kiamat kelak akan didatangkan seorang penduduk neraka yang ketika di dunianya adalah orang yang paling nikmat hidupnya. Ia lalu dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan suatu kebaikan walaupun sedikit? Adakah suatu kenikmatan yang pernah menghampirimu walaupun sedikit?" Ia berkata, "Tidak demi Allah, wahai Rabbku." وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطْ هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. Dan akan didatangkan juga seorang penduduk surga yang merupakan orang yang paling menderita hidupnya ketika di dunia. Lalu ia dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai anak Adam, adakah engkau pernah merasakan suatu kesengsaraan walaupun sedikit? Adakah suatu kesukaran yang pernah menghampirimu walaupun sedikit?" Ia menjawab, "Tidak demi Allah, tidak pernah ada kesukaran pun yang menghampiri diriku dan tidak pernah aku melihat suatu kesengsaraan." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, janganlah kita tertipu dengan kesenangan dunia sehingga melupakan akhirat. Jadikanlah dunia sebagai jembatan menuju akhirat.